Selamat datang ke Majlis Convocation Institut Pertanian Sabah, tiba mengiris Kota Belud kali ke-51 dan Pusat Latihan Vokasional Pertanian Lahan Datu kali ke-39. Hadirin sekalian, bagi memohon keberkatan majlis, dijemput Encik Maji Amin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Karim, ya Wadud, ya Allah, Tuhan yang memiliki segala kemuliaan, pemilik segala ilmu dan kebijaksanaan, bersempena dengan Majlis Convocation Institute Pertanian Sabah kali ke-51 dan Pusat Latihan Vokasional Pertanian Lahan Datu kali ke-39 di pagi yang mulia ini. Kami merapatkan tangan dengan penuh kerendahan, memohon taufik dan hidayah-Mu yang berpanjangan, agar Majlis Convocation ini berada dalam naungan keberkatan-Mu, berjalan dengan lancar dan teratur, dan mencapai objektif seperti mana yang kami tetapkan. Allahumma ya qadiyal hajjat wa rafi'ad darajat. Ya Allah, padamu kami panjatkan pengharapan agar pengangguran majlis ini dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kapasiti kami untuk memimpin dan menabur bakti untuk melahirkan generasi berilmu. Jadikanlah majlis ini sebagai platform bagi kami berkongsi maklumat, kepakaran dan pengalaman serta kekuatan dalam menepani cabaran untuk membina modal insan yang berkemahiran. Restuilah ya Allah para graduan kami yang telah bertungkus lumus menimba ilmu dalam bidang kemahiran pertanian ini untuk beroleh kejayaan dan keberkatan yang berterusan dalam setiap perancangan. Semoga segala nikmat di bumi yang bertuah ini dapat diterokai dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Allahumma ya kafi ya safi ya mu'afi. Ya Allah, naungilah kehidupan kami dengan kesejahteraan, keamanan dan keselamatan. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat terpuji dan jauhilah kami dari sifat-sifat yang terkeji. Kurniakanlah kepada pemimpin-pemimpin kami iltizam kukupan. Mantapkanlah semangat dan keazaman mereka dengan penuh kesabaran dan bertawakal kepadamu dalam memikul tanggungjawab ke arah membina dan membangunkan bangsa yang berdarjat dan membina tamadun yang bermartabat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan di atas bacaan doa sebentar tadi. Yang berhormat Datu, tuan-tuan dan puan-puan, majlis diteruskan dengan menjemput yang berbahagia Pengarah Pertanian Sabah Tuan Jibrin Haji Muhammad untuk menyampaikan ucapan aluan. Majlis mempersilakan. Hmm.
kasih saudara-saudari pengacara majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Yang berhormat Datuk Hendrus Andim, Pembantu Menteri Satu Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap adun N7 Tandik Kota Melulu, Wakil Setiausaha Tetap MAFI Inci Awang Zulkarnain Awang Hasan, Haji Awang Hasan, daripada Jabatan Pertanian Malaysia yang diwakili oleh Puan Surihani Mahmud yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Pembangunan Modal Insan Seksyen Latihan Teknikal dan Vocational, yang berusaha Puan Haja Suraya Haji Jubahar, Timbalan Pengarah Pertanian Bahagian Operasi dan Latihan, Timbalan Pengarah Pertanian Bahagian Pengembangan dan Pembangunan Industri Tanaman Encik Jackson Ronald Jaimi, rakan-rakan saya daripada ketua-ketua jabatan agensi negeri dan persekutuan yang saya sempat lihat hari ini daripada SAFMA, JM SAFMA, Encik Sulaiman, dari wakil daripada JM Pangkat Tabung Getah, wakil daripada Koperasi Pembangunan Desa juga terhadir pada hari ini, dan beberapa rakan-rakan kita daripada agensi lain negeri dan juga persekutuan, dan pengetua Institut Pertanian Sabah yaitu Tuan Haji Sulaiman, dan juga pengetua MBTC Ladatu yaitu Puan Masdi, para pegawai-pegawai yang hadir pada hari ini, para ibu bapa yang hadir sejak awal pagi dan ada yang hadir sejak kemarin lagi, dan juga para pelajar-pelajar yang akan berkomunikasi selepas ini nanti. Terlebih dahulu, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Yang Maha Esa, kita semua dapat bersama-sama bagi meraihkan Majlis Convocation Institut Pertanian Sabah kali ke-51 dan Pusat Vocational Pertanian Ladatu ataupun DVDC kali ke-39 tahun 2023. Dan terlebih dahulu, saya juga mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Pembantu Menteri Pertanian Satu Datuk Hendrus yang mewakili Menteri Pertanian kita pada hari ini, kerana atas desakan berkhidmatan beliau mewakilkan kepada Yang Berhormat Datuk Pembantu Menteri Satu kita pada pagi ini. Dan kita amat berterima kasih kerana beliau sudi menghadiri majlis kita pada pagi ini yang begitu harmoni dan bersejarah. Saya baru saja bersama-sama dengan Yang Berhormat Pembantu Menteri 2 minggu lepas di satu majlis penyampaian sijil pusat-pusat latihan pertanian yang kita adakan di Sabah, di Sendakan 2 minggu lepas. Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini seramai 111 graduan akan dianugerahkan sijil pertanian Malaysia. Dengan itu, jumlah keseluruhan graduan yang telah dianugerahkan sijil pertanian adalah sejumlah 3,622 orang sejak penubuhan Institut Pertanian Sabah pada tahun 1970. Manakala seramai 92 orang graduan akan menerima sijil vocational pertanian, menjadikan jumlah keseluruhan graduan pada ketika ini yaitu 2,541 yang sejak ditubuhkan pada tahun 1983. Di dalam rancangan Malaysia ke-12, sasaran pengambilan pelajar di Institut Pertanian Sabah adalah seramai 600 orang, yang mana kita mensasarkan 120 orang setiap tahun. Manakala bagi
EBTC ataupun Pusat Latihan Vokasional Ledato, kita mensasarkan sebanyak 500 orang, yaitu 100 setiap tahun. Pencapaian pada ketika ini, pengambilan pada pelajar kedua pusat latihan ini amat baik, yaitu di atas 96% berdasarkan pencapaian terkini. Sebenarnya kita mencapai pencapaian yang 100, sebenarnya 100%, tetapi disebabkan para pelajar yang berada di dalam tempo pengajian ada kalanya terpaksa menarik diri atas faktor kesehatan dan faktor-faktor lain. Justru pencapaian kita di sekitar di antara 96 hingga 98%. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, pembangunan modal insan merupakan antara fokus utama dalam plan pembangunan Sabah Maju Jaya. Untuk itu, Jabatan Pilihan Sabah sentiasa komited dalam melatih belia dan beliawanis di kedua-dua spesies ini agar sentiasa relevan dan memenuhi kehendak industri dan stakeholders serta berjaya mencapai inisiatif yang ditetapkan. Yang hormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, Jabatan Pilihan Sabah sentiasa berusaha memastikan para graduan yang dilahirkan daripada kedua-dua institusi ini mendapat latihan yang berkualiti melalui pendedahan kepada pekerja sebenar agar pengetahuan mereka berorientasikan kepada keperluan sebenar sektor pertanian. Bagi pihak Jabatan Pertanian Sabah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua majikan latihan industri kepada dua-dua pusat ini yang telah sudi menerima latihan industri yang dijalankan selama 2 bulan sebelum ini. Untuk makluman yang berhormat Datuk dan semua dan tuan-tuan dan puan-puan, Jabatan Pertanian Sabah telah menerima pelantikan kakitangan Jawatan Penolong Pegawai Pertanian iaitu Grade G29 daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah pada baru-baru ini. Dan daripada pengambilan ini, lebih kurang 55% adalah terdiri daripada lepasan-lepasan pusat-pusat latihan pertanian ataupun institut pertanian Malaysia, termasuk yang paling banyak sekali adalah daripada Sabah. Untuk itu, satu tepukan kepada Institut Pertanian Malaysia. Dilihat dari sudut kualiti yang dikeluarkan oleh daripada Jabatan Pertanian ini, khususnya Jabatan Pertanian Sabah melalui Institut Pertanian Sabah, memang kita tidak nafikan kualiti pelajar-pelajar yang kita keluarkan pada ketika ini dan sebelum ini memang begitu mempunyai satu prestij yang amat membanggakan. Namun sedemikian, saya melihat ada keperluan untuk Jabatan Pertanian Malaysia khususnya di bawah latihan vokasional ini untuk meneliti semula program-program atau silibus-silibus ini agar ianya lebih dipertingkatkan sesuai dengan keperluan semasa. Saya percaya melalui MQA ianya boleh diperbaiki agar keperluan industri pada ketika ini khususnya untuk keperluan dalam perkhidmatan awam dan juga untuk sektor perladangan dapat dipertingkatkan khususnya dari sudut penilaian dan seterusnya dapat pada satu kualiti yang begitu melonjak seterusnya pada ketika ini. Dan saya dimaklumkan pusat ataupun Institut Pertanian Sabah pada ketika ini para pelajar yang bergraduan telah menerima tawaran daripada majikan-majikan walaupun mereka belum lagi menjejak kaki di stage atau di pentas pada hari ini. Saya dipahamkan lebih kurang sekurang-kurangnya 70% daripada graduan bakal graduan kita di Institut Pertanian Sabah telah pun menerima tawaran pekerjaan daripada sektor peradangan. Manakala daripada MBTC Lahan Datu ataupun yang kita kenali sebagai Pusat Latihan Vokasional Lahan Datu yang seramai pada hari ini sejumlah 92 orang yang akan bergerosi ini, saya dipahamkan seramai 81% juga
juga telah menerima tawaran pekerjaan di sektor perladangan. Melihat daripada angka yang kita ada pada hari ini, seperti yang saya sebutkan tadi, saya percaya apa yang dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian Sabah melalui Jabatan Pertanian Malaysia, kita berada di suatu laluan, suatu track yang begitu benar-benar meyakinkan, benar-benar padu untuk meletakkan objektif department ataupun objektif jabatan itu sebagai salah satu jabatan untuk mengeluarkan tenaga separa mahir dalam sektor perladangan dan juga khususnya di jabatan-jabatan perkhidmatan awam yang ada di Sabah dan juga di Malaysia pada ketika ini. Jadi saya menyeru para pelajar-pelajar yang akan bergraduan selepas ini agar terus bekerja dengan lebih gigi, tekun untuk menjamin kejayaan pada masa hadapan dan seterusnya dapat meningkatkan lagi prestij sektor peladangan di mana majikan-majikan kalian telah pun menawarkan pekerjaan. Pada kesempatan ini, saya juga dipahamkan ada hadir daripada sektor peladangan pada pagi ini. Jadi selaku Jabatan Pertanian, saya menyeru agar sektor peladangan pada ketika ini melibatkan diri dalam sektor tanaman makanan yang mana kita sudah maklum pada ketika ini kita berhadapan dengan isu tahap sara diri yang begitu rendah, khususnya beberapa tanaman seperti tanaman padi. Ini sesuai dengan dasar kerajaan negeri Sabah yang amat menggalakkan sektor perladangan khususnya sawit yang ketika ini telah mencecah sejumlah 1.8 juta hektar di seluruh Sabah agar melibatkan sekurang-kurangnya 5% daripada keluasan tanah yang ada dimiliki mereka ini untuk digunakan sepenuhnya untuk tanaman makanan. Namun sedemikian, Jabatan Pertanian sentiasa bersedia untuk memberikan nasihat teknikal dari sudut yang diperlukan. Tuan-tuan dan puan-puan, yang jabatan sentiasa menyokong dan mengambil berat terhadap perkembangan teknologi terkini dalam bidang pertanian. Segala keperluan pembelajaran, terutamanya sekali amali, dilengkapi dengan keperluan teknologi terkini sesuai dengan keperluan semasa selaras dengan perkembangan revolusi industri pertanian 4.0. Kedua-dua institusi ini juga sentiasa memastikan para pelajar diberi peluang mempamerkan kreativiti dan inovasi agar dapat menjadikan pencetus perubahan dalam industri agro makanan khususnya di negeri Sabah. Kepada para ibu bapa yang hadir pada hari ini, syabas dan tahniah kami ucapkan daripada Jabatan Pertanian atas pengorbanan tenaga dan wang ringgit demi memastikan anak-anak anda menyambung pengajian pada ketika ini sehingga mereka membuktikan pada hari ini mereka telah pun berjaya untuk merangkul yang berhormat itu. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya pihak Jabatan Pertanian mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Edus Andik, iaitu pembantu Menteri Pertanian dan Perikanan dan Industri Makanan Negeri Sabah yang merupakan adun N7 Tandik, kerana sudi hadir pada kita pada hari ini dan seterusnya akan meresmikan dan menyampaikan sijil-sijil yang amat kita nantikan. Dan sebelum mengakhiri, marilah kita berikan sekali lagi satu tepukan yang berpuluh kepada beliau. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada jawatan kuasa ini yang telah pun bertumpus lumus bagi memastikan program penyampaian sijil convocation kita pada kali ini berjaya dengan baik. Dan bagi ibu bapa, sehingga kita berjumpa lagi pada hari yang akan datang. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali atas ucapan yang sebentar tadi.
Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan yang berhormat Datuk Hendrus Anding, Pembantu Menteri 1, Kementerian Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis Convocation Institut Pertanian Sabah kali ke-51 dan Pusat Latihan Vokasional Pertanian kali ke-39. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Sekarang ini saya menyampaikan ucapan
bagi pihak yang berhormat menteri. Kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena memberikan kita peluang untuk sama-sama dalam majelis convocation Institut Pertanian Sabah IPS kali yang ke-51 dan pusat latihan vokasional pertanian kali ke-39 pada tahun ini yang diadakan pada pagi ini. Saya ingin merakamkan ucapan penghargaan kepada Jabatan Pertanian Sabah, khususnya yang berbahagia Pengarah Pertanian Sabah dan Jabatan Kuasa Penganjur yang telah berusaha menjayakan majlis convocation kali ini dengan begitu baik. Syabas dan tahniah kita ucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian, saya dimaklumkan bahwa seramai 111 orang graduan akan dianugerahkan sijil pertanian, manakala seramai 92 orang lagi akan menerima sijil vokasional pertanian. Daripada jumlah ini, seramai 75 orang telah pun ditawarkan bekerja dengan agensi kerajaan maupun swasta tempat mereka menjalankan latihan industri sebelum ini. Ini menunjukkan bahwa graduan IPS dan AWTC is on demand. Syabas kepada Jabatan Pertanian, terutamanya kepada ketua dan pensyarah di kedua dan institusi ini kerana telah berjaya melahirkan tenaga kerja yang memenuhi keperluan dan kehendak sektor pertanian negeri Sabah. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan tahniah kerana belum pun menerima scroll sijil dan sijil tamat latihan pada hari ini, sebagian daripada graduan ini sudah ditawarkan pekerjaan. Ini sesuatu yang sangat baik dan kita percaya selepas ini semua tamatan latihan ini boleh mendapat kerja dan mungkin ada sebahagian kecil yang meneruskan pelajaran di peringkat yang seterusnya. Jadi dalam hal ini jabatan telah membuktikan bahwa kita telah berjaya menghasilkan tenaga separa mahir yang mempunyai kebolehan, kemahiran dan kebolehpercayaan di dalam sektor pekerjaan. Saya ingin mengambil kesempatan supaya adik-adik sekalian para graduan mengambil peluang ini untuk bekerja dengan sebaik-baiknya supaya para graduan ini tidak tercicir daripada pasaran tenaga kerja pada masa-masa akan datang. Dan tidak salah kalau sekiranya selepas ini para graduan terus belajar, jangan berhenti dan stop sampai di sini saja. Belajar dan seterusnya mampu memohon dan layak untuk dipertimbang mana-mana jawatan yang bersesuaian dengan akademik para graduan. Hadirin sekalian, saya difahamkan bahwa peratus pencapaian purata nilai grade keseluruhan atau CGPA pelajar
bagi kedua-dua institusi adalah 99.3%. Ini sesuatu pencapaian yang agak tinggi. Dan ada juga pelajar yang memperoleh 3.0 dan ke atas. 3.0 ini kalau dulu-dulu dianggap sebagai pencapaian yang ujian. Jadi sahabat datangnya ini menunjukkan bahwa komitmen dan dedikasi pensyarah dalam menyampaikan ilmu dan kemahiran kepada pelajar begitu baik sekali. Sabas dan tahniah saya ucapkan kepada kedua-dua institusi ini, khususnya kepada pelajar yang telah bertumpus lumus sehingga berjaya mencapai keputusan yang cemerlang. Tidak lupa juga kepada para ibu bapa yang sentiasa menyokong anak-anak mereka dan telah memberikan kerjasama penuh kepada institusi ini. Tahniah dan terima kasih semua. Hadirin yang dihormati sekalian, sektor pertanian telah menyumbang sebanyak 15.2% GDNK negeri Sabah dengan nilai ditambah berjumlah di 12.5 bilion pada tahun 2022, yang mana dinominasikan oleh subsektor sawit sebanyak 96%, diikuti 2.5% daripada subsektor perikanan, 1.3% tanaman-tanaman lain termasuk tanaman makanan, dan 1.0% daripada sektor ternakan. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memainkan peranan yang penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negeri Sabah. Kita berusaha supaya mempertingkatkan produktiviti hasil-hasil pertanian, terutamanya tanaman makanan, untuk menjamin keperluan domestik serta ekspor. Fokus kementerian untuk pengeluaran tanaman makanan adalah menjadi agenda utama. Berbagai usaha telah diambil dan penambahbaikan dibuat secara berterusan. Dalam plan pembangunan Sabah Maju Jaya 1.0, sebanyak 16 inisiatif berkaitan sektor tanaman telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan inisiatif tersebut, kita berhadapan dengan berbagai cabaran. Antaranya adalah ketersediaan tanah pertanian. Justru itu, saya menyeru kepada para graduan sekalian untuk membuka tanah-tanah pertanian milik keluarga, sama ada yang terbiar atau yang sedang dimajukan, untuk tanaman makanan bagi memastikan keterjaminan makanan di negeri Sabah. Para graduan sekalian, karena ini adalah satu karena yang perlu kita timbangkan. Karena sekarang ini negeri Sabah masih lagi jauh ketinggalan di dalam dari segi penghasilan tanaman makanan tempatan. Kita masih mengimpor jumlah yang besar setiap tahun. Jadi para graduan yang sudah memiliki kemahiran asas dan kemahiran yang khusus ini, jangan biarkan tanah-tanah kita terbiar. Ambil peluang semasa kita masih muda, semasa adik-adik graduan semua masih muda ini, dengan tenaga yang masih kuat dan juga kemahiran yang sudah ada. Jangan biarkan walau
seinci pun tanah milik keluarga terbiar begitu saja. Tanamlah apa-apa jenis tanaman. Yang penting dia menghasilkan pendapatan. Sekarang ini apa yang kita tanam semuanya menghasilkan pendapatan. Dan pertanian adalah perniagaan. Jadi apa yang kita tanam kita boleh jual. Apa yang kita ternak kita boleh jual. Jadi kemahiran yang ada pada adik-adik sekalian gunalah sepenuhnya. Dari segi cabaran memang ada. Tetapi cabaran itu perkara biasa. Tidak ada dalam dunia ini perkara yang senang. Dan tidak ada cabaran langsung. Adakah? Saya ingin tanya adik-adik sekalian, ada? Tidur pun ada cabaran. Jadi jangan rasa mudah putus asa. Semasa saya meresmikan program yang hampir sama disenakan 2 minggu yang lalu bersama dengan kita punya perkara, saya telah menegaskan bahwa cabaran itu perkara biasa. Gagal sekali, coba lagi. Gagal 2 kali, coba lagi. Dengan kemahiran teori dan juga pengalaman yang kita lalui itu, akhirnya kamu berjaya juga. Tidak ada benda yang buat sekali terus jadi. Melainkan banyak pengalaman yang ditempuh baru boleh berhasil dengan cemerlang. Tanam sayur pun ada cabaran juga. Itu yang paling senang lah. 2 bulan sudah berhasil, tapi cabaran dia pun hebat juga. Banyak giuk lah, banyak serangga sana sini, kurang subur lah. Itu semua. Tapi adik-adik semua sudah ada ilmu. Begitu juga dengan ternakan dan sebagainya. Jadi dalam masa yang masih bertenaga dan bersemangat ini, gunalah segala kudrat dan juga apa juga medium yang boleh digunakan, termasuk dalam soal modal yang ini memang sebenarnya sentiasa menjadi masalah. Tapi bermula daripada modal yang kecil dulu. Bukannya terus besar. Peniaga-peniaga yang kaya sekarang ini pun, golongan-golongan usahawan yang berjaya pun bermula daripada skala yang kecil. Bermula daripada modal yang sangat minimal. Cuma sekarang ini kita banyak kemudahan. Kalau kurang modal, boleh meminjam daripada institusi keuangan. AIM ada, Tekun ada, Agrobank ada. Yang penting bayar balik. Pinjam mesti bayar. Mana ada institusi kasih pinjam tidak bayar? Bankrupsi kita. Jadi ini peluang. Jangan lepaskan peluang. Sekarang ini peluang terbuka. Peluangnya di hadapan para graduan. Jangan berpikiran untuk bekerja terus di dalam sektor swasta ataupun sektor kerajaan. Walaupun yang sudah ada, sudah dilamar ataupun sudah menandatangani kontrak pekerjaan, jangan merasa sangat selesa atau berpikiran untuk berada dalam pekerjaan itu selama-lamanya. Yang paling baik ialah bekerja sendiri. Ini sudah terbukti. Dan bukan di tempat kita saja, di negeri-negeri lain di Malaysia maupun di luar negara, yang senang, yang kaya adalah bekerja sendiri.
usahawan yang berjaya. Itu cabaran kita kepada adik-adik sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, pengangguran merupakan isu yang hangat diperkatakan sejak belakangan ini. Menurut laporan Jabatan Perangkat Malaysia, pada Jun 2023, rekod menunjukkan bilangan penganggur adalah seramai 581.700 orang dengan kadar 3.4%. Kadar pengangguran yang tinggi ini di kalangan belia dilihat sebagai fenomena global yang dihadapi kebanyakan negara di seluruh dunia. Justru itu, program latihan modal insan di kedua-dua institusi ini selaras dengan inisiatif kementerian di bawah pelan Sabah Maju Jaya yang secara langsung berupaya mengurangkan kadar pengangguran tersebut khususnya di negeri Sabah. Sehubungan ini, saya sekali lagi berbangga dengan program yang dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian bagi memperkasa kemahiran insaniah untuk melahirkan graduan belia dan belia wanis yang kompeten, seterusnya mengisi keperluan tenaga semara mahir dalam sektor pertanian. Dengan ilmu yang diperoleh, para graduan bukan saja dapat mengisi peluang pekerjaan yang ada, malahan mereka juga dapat membina kejayaan sendiri sebagai usahawan melalui program-program dan bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Itu yang saya cakap sebentar tadi. Di mana para belia, belia wanis ini bukan hanya menyahut atau mencari pekerjaan di dalam sektor-sektor swasta maupun kerajaan, tetapi cuba mengusahakan perusahaan sendiri, sama ada dari segi pertanian, perikanan maupun peternakan. Masih banyak peluang yang tersedia. Sebagai contoh, dalam bidang peternakan ini, negeri Sabah dan Malaysia masih amat kekurangan dari segi pengeluaran makanan ayam daging dan ayam telur. Itu sangat kentara sekali. Jadi kalau ada peluang, apa salahnya adik-adik sekalian, para graduan ini mengambil peluang untuk mencemurkan diri dalam perniagaan seperti ini. Dari segi bantuan kerajaan memang ada, tetapi itulah saya kata tadi, pinjam dan bayar, supaya boleh memberi peluang yang sama kepada orang lain. Para hadirin sekalian, saya pasti para ibu bapa para graduan pada hari ini amat gembira sekali untuk menyambut hari yang penuh bermakna. Jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh ibu bapa sekalian amat berharga dan tiada tolak bandingnya. Saya percaya majelis inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapa untuk meraihkan kejayaan anak-anak mereka yang tercinta. Sabas di atas pengorbanan para ibu bapa sekalian. Oleh demikian, para graduan perlu menghargai segala pengorbanan yang telah diberikan kepada anda semua. Terima kasih kepada semua ibu bapa. Kepada para graduan, saya mengucapkan tahniah kepada anda semua atas usaha, kegigihan, dan kesabaran dalam mengharungi alam pengajian. Saudara-saudari sekalian mertua, kerana dapat menimba ilmu selama 2 tahun di IPS dan 1 tahun di MITC.
Saya berharap segala ilmu yang dipelajari dan diperolehi daripada institusi ini dapatlah digunakan dan diamalkan supaya menjadi penggerak kemajuan masyarakat. Saya turut merangkapkan penghargaan kepada agensi kerajaan dan swasta yang telah memberikan komitmen dan sokongan padu terhadap majikan latihan industri kepada para pelajar IPS dan pelatih ABTC. Terima kasih kepada pihak majikan yang telah menyediakan berbagai kemudahan dan allowance sepanjang mereka menjalani latihan. Saya berharap agar kerjasama seumpama ini dapat diteruskan bagi memastikan rangkaian dalam bidang pertanian terus berkembang maju. Saya yakin kedua-dua institusi ini akan terus konsisten dan sentiasa meningkatkan kualiti program pengajian bagi memastikan oleh pasaran graduan di tahap yang membanggakan. Kepada tenaga pengajar dan warga Institut Pertanian Sabah dan kepada pusat latihan Vokasional Pertanian, kejayaan hari ini tidak akan dicapai tanpa komitmen dan dedikasi anda semua. Saya berharap agar anda semua meneruskan usaha dan bakti bagi memastikan para pelajar mendapat pengetahuan, kemahiran dan pengalaman dalam bidang pertanian. Tuan-tuan hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sebentar tadi saya telah diberikan sedikit info dan taklimat daripada pengarah Pertanian Sabah mengenai dengan sijil tamat latihan institut kita ini, yang mana pada dahulunya mempunyai cop logo negeri Sabah sendiri. Dan di akhir-akhir masa, akhirnya tidak ada, dia hilang begitu saja. Dan nah ini berarti sijil yang tuan-tuan terima itu hanya ada sijil acop logo kerajaan Malaysia. Dari segi simboliknya, sijil ini kehilangan keceriaannya sendiri. Hilang satu elemen yang menggambarkan bahwa sijil ini adalah yang dikeluarkan, diurus melalui kerajaan negeri Sabah. Oleh sebab itu, pada hari ini bagi pihak yang berhormat Menteri Pertanian, saya merayu dan memohon kepada Institut Pertanian Malaysia melalui Jabatan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan supaya mengambil satu pertimbangan untuk membenarkan logo negeri Sabah GRS ini dapat ditempatkan di dalam sijil tamat latihan tersebut. Saya mohon ucapan ini, kalau ada pihak media dapat dimasukkan dan diberi highlight, karena kita mau identiti sijil tamat latihan ini mendapat pengiktirafan bukan hanya kerajaan Malaysia tetapi bagi usaha kerajaan negeri Sabah sendiri.
Karena ini adalah image yang penting dan ini adalah mempunyai kaitan dengan hak-hak kita melalui perlembagaan ME63. Saya tidak ingin huraikan benda-benda lain yang terkandung di dalam ME63 ini karena ini memang sangat panjang sekali. Tetapi memadailah saya mengambil kesempatan ini supaya logo negeri Sabah pada masa akan datang tamatan latihan pada kedua-dua institusi ini kita dapat menyaksikan ada logo negeri Sabah. Hadirin sekalian, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pengarah Pertanian Negeri Sabah karena telah menjemput saya bagi pihak yang berhormat menteri yang sudah sempat hadir untuk meresmikan majelis kita pada hari ini, yaitu Majelis Convocation Institut Pertanian Sabah Timba Mengeris kali yang ke-51 dan Pusat Latihan Vokasional Pertanian Sabah kali yang ke-39 pada tahun ini. Dengan itu, saya bagi pihak yang berhormat menteri dengan sukacitanya meresmikan Majelis Convocation Institut Pertanian Sabah kali ke-51 dan Pusat Latihan Vokasional Pertanian kali ke-39 Jabatan Pertanian Sabah tahun 2023 diteruskan dengan resminya. Sekian, salam hormat, salam hormat. Setinggi tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada yang berhormat Datu di atas ucapan peresmian sebentar tadi.